Petugas Satpol PP Kecamatan Sawah Besar melakukan razia terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS di Jalan Samahudi Sawah Besar, Jakarta Pusat. Petugas menertibkan sejumlah ondel-ondel dan pemulung yang tidak memiliki kartu identitas di lokasi tersebut. Sedikitnya petugas berhasil menjaring 10 PMKS untuk dilakukan pendataan. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.